ini dia guys, sapi yang akan dikorbankan tahun ini guys di Dukuh Krajan, Desa Merinan, Kecamatan Gotawinangu. Jadi untuk musola ini ada satu ekor sapi ya. Kita lihat sama-sama sapinya itu besar. Terus kemudian posturnya gagah, sehat ya, bersih. Insya Allah terbebas dari penyakit mulut dan kuku. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi ya teman-teman ya. Jadi sapi yang akan dikorbankan adalah sapi yang terbaik yang kita miliki. Jadi sehat, terus kemudian umurnya juga cukup poel lah ya, poel teman-teman. Terus kemudian posturnya gagah, bebas dari penyakit. Ya, mudah-mudahan proses penyembelihan hewan sampai tuntas harapan ke warga desa Merinan, Dukuh Krajan bisa berjalan dengan lancar. Ini proses. Terus kemudian kita bisa lihat prosesi untuk pencacahan daging kambingnya, teman-teman ya. Terus sudah disembelih, ada yang sudah di sedang dipompa ini teman-teman ya, dipompa, terus kemudian nanti dibersihkan bulu-bulunya, baru nanti diolah istilahnya gitu. Ini rame banget teman-teman ya di dukuhan Dukuh Krajan ya, Dukuh Krajan Desa Merinan. Oke, kita lihat ya. Oh banyak banget. Jadi tadi sebelum kita menyembelih hewan kurban itu ada acara tahlil ya, tahlil bersama, mengirim doa kepada keluarga-keluarga yang berkorban pada tahun ini. Oke, mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan berkah kurban kita tahun ini dan bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya. Oke, semoga tahun depan, tahun-tahun berikutnya kita juga bisa ketemu lagi dengan hari raya kurban dan bisa berkurban. Oke, mungkin itu vlog kita hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.